terutama yang di kedalaman. Yang saya temukan hanya pernyataan tok, tidak ada sketsa gambar, tidak ada berita acara di TKP, tidak ada pemeriksaan saksi, tidak ada semua-semua. Tapi di map itu surat pernyataan penyelesaian perkara lalu lintas yang mengakibatkan orang meninggal dunia. Kalau upayakan kepada TKP, jangan sampai stagnan. Ada rekan-rekan kita yang membantu yang lama. Ada tiga hal yang di situ, mulai dari penelitian kecelakaan, kegiatan pendataan TKP, dan tindakan pertama di TKP dan dari TKP. Hal-hal yang rekan-rekan perhatikan ketika mendatangi TKP ini, intinya di nomor 3 itu. Ya. Tapi saya pikir rekan-rekan akhirnya paham tentang situasi dan kondisi yang ada.